Setelah kita kumpulkan, ya, termasuk ada barang bukti yang dari mobil, ya, kendaraan atau sedan milik tersangka. Setelah kita inventarisir, saat ini ada 9, ya, 9 jenis yang diduga ekstasi. Ya. Totalnya ada 1.850 butir. Kita tidak bisa membayangkan, Pak, ya. Tadi ada 1.850 pil ekstasi yang sudah diproduksi, ya. Itu yang terungkap, ya kan, yang ditemukan pada saat penggerebekan. Bagaimana dengan yang sebelumnya, ya, yang sudah beredar di mana-mana? Nah, dari 1.850 ini, jika dikonsumsi oleh generasi kita, Pak, artinya sudah 1.850 generasi kita mental dan moralnya rusak karena narkoba, ya. Itu mari kita bersama-sama perang narkoba. Terima kasih kepada Mr. Paijo. Saya di sini selaku kepala kelurahan berpesan kepada seluruh warga Kelurahan Mekar Bakti, terutama para generasi muda kita, para anak-anak kita, untuk tidak terlibat, untuk tidak mengkonsumsi narkoba, karena ini sangat merusak sekali untuk generasi kita ke depan. Apalagi di tengah pandemi seperti ini, saya mohon kepada seluruh warga dan juga kepada para orang tua yang berada di wilayah Kelurahan Mekar Bakti untuk lebih menjaga lagi anak-anak kita supaya mereka tidak jatuh kepada urusan dengan narkoba. Jadi kita tidak hanya waspada terhadap COVID-19, Pak, ya, yang saat ini masih menjadi pandemi di Indonesia dan beberapa negara di dunia, ya. Tapi juga kita harus waspada terhadap peredaran narkoba di wilayah kita masing-masing, ya. Kita juga harus waspada kepada siapapun, masyarakat dari manapun yang masuk ke wilayah kita, ya. Kita harus selektif dan harus tahu betul identitas dan pekerjaan dan latar belakang dari orang tersebut, ya. Oke, itulah perbincangan saya dengan Kepala Kelurahan Mekar Bakti, Pak Haji Mansur. Salam sehat, salam kreatif.